dipotong ya. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di sini bersama saya Muhammad Tohairul Umam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan hand sanitizer. Di sini ada alkohol, essential oil, glycerin, terus ini H2O. Kemudian dengan alat-alat yang lainnya, timbangan, tempat mencampur dan juga botol. Oke, tahap yang pertama yaitu kita campurkan alkohol ya. Di sini timbang. Oke. Kemudian essential oil kita campurkan di alkohol. Setelah itu kita aduk ya. Aduk. Oke, langkah selanjutnya kita timbang lagi, masukkan air mineral, air putih ya. Kemudian kita campurkan glycerin. Ya, setelah itu kita aduk dulu. Langkah selanjutnya yaitu H2O, langsung kita campurkan. 1, 2. Oke. Nah itu kita aduk ya. Aduk, kita campurkan dengan campuran yang pertama tadi antara essential oil dan juga alkohol. Masih kita campurkan. Oke. Oke, langkah terakhir yaitu langsung aduk-aduk saja sampai merata. Kemudian kita masukkan ke botol yang sudah kita persiapkan tadi untuk tempat penampungan hand sanitizer. Ya, sudah selesai, hand sanitizer sudah bisa digunakan. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan, jangan lupa cuci tangan sebelum beribadah dan sebagainya. Jaga pola makan, jaga pola hidup yang teratur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.